Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfa di Alfa Channel. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue semprong yang enak. Sebelum kita memulainya, saya ingin menjelaskan. Alfa Channel ini mempunyai 3 konten. Yang pertama, berbagi resep. Kedua, kita jalan-jalan mencari jajanan di pinggir kota. Yang ketiga, berbagi tutorial. Teman-teman, untuk bahan-bahannya sudah kita siapin. Pertama, ada telur, 2 butir telur sama tepung terigu 250 gram sama tepung maizena 3 sendok makan, tepung tapioka 4 sendok makan, gula pasirnya 125 gram sama santan sama wijen 4 sendok makan, margarin 5 sendok makan, baking sodanya 1 sendok teh sama saset susu kental manis. Yuk, kita mulainya. Pertama, kita masukkan 2 butir telur. Gulanya. Terus kita masukkan baking sodanya 1 sendok teh. Berhubung sendok tehnya gak ada, jadi saya pakainya sendok makan aja, tapi bisa setengah sendok. Kita kocok. Oh ya teman-teman, kalau misalnya gak ada whisker, kamu bisa pakai kocokan telur yang biasa. Ya. Kita pencetnya. Kita atur kecepatannya yang nomor 2 ya. Kurang lebih 3 menit atau 4 menit ya, sampai warnanya memutih seperti ini. Terus kita masukkan tepung terigu. Sebelum kita memulai ngaduknya lagi, kita panaskan dulu menteganya. Terus siapkan santannya sama susu kental manisnya. Kita panaskan menteganya terlebih dahulu. Ini apinya jangan terlalu besar.
besar ya, sedang-sedang aja. Diaduk ya teman-teman, biar cepat melelehnya. One hour later. Kita siapin santannya ya. Kita masukin ke gelas. Apa lagi? Oh iya, tadi ini santannya dikasih air 250 ml sama ini tadi margarinnya yang sudah dipanaskan. Sekarang kita lanjut nyiapin susunya. Masukkan ke gelas. Terus kita masukin santannya juga. Terus kita lanjut ngaduk. One hour later. Nah teman-teman, kalau udah kecampur gini, kita langsung masukin wijennya. Lanjut aduk-aduk.
Nah, teman-teman, sekarang udah siap, tinggal kita memulai masaknya. Oke, teman-teman, sebelum memulainya, kita siapkan alatnya dulu. Pertama, cetakan kuah sembrong. Kedua, sumpit. Nah, sekarang kita panasin cetakannya. Nyalain apinya. Apinya jangan terlalu besar. Jangan besar ya, sedang aja. Sekarang deketin cetakannya, kita masukin 1 sendok ke cetakan di tengah-tengah taruhnya. Kita tekan. Sekarang kita balik. Tunggu 1 menit. 1 hour later. Oke, teman-teman, sepertinya udah matang. Coba kita buka. Lihat warnanya sudah mulai kecoklatan, tandanya sudah matang. Gulungnya pakai sumpit ya. Ini sudah jadi. Oke, sekarang kita terus lanjutin sampai adonannya habis. Nah, ini dia teman-teman, kuah sembrongnya sudah jadi. Nah, sekarang kita mau review rasanya renyah apa enggak. Kita coba ya. Rasanya tuh enak. Ijennya kerasa, susunya juga kerasa, sama santannya, manisnya pas. Pokoknya enak deh. Buat kalian yang pengen mencoba, silakan mencoba di rumah ya. Oke teman-teman, sekian dulu video Ava kali ini tentang memasak kuah sembrong. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe ya. Terus pencet tombol like, komen, dan share. Terus bunyikan tombol loncengnya juga biar gak ketinggalan videonya. Sekian dari Ava, assalamualaikum.